7 fusion Pokemon terkeren Rayquaza. Tahukah kalian guys bahwa Rayquaza adalah Pokemon yang bisa menangkan Groudon dan Kyogre yang berseteru. Nah, di sini kita akan bahas nih 7 fusion Pokemon Rayquaza ini yang paling keren, paling ngetop. Langsung aja di nomor 7 ada Rayquaza gabung dengan Blastoise. Combo fusion ini enak banget dipandang guys karena di sini kita mendapatkan color scheme milik Blastoise ya, yaitu warna biru. Birunya kan bagus banget ya, birunya Blastoise, dan dijadikan badannya tuh badan Rayquaza. Jadi sehingga Rayquazanya jadi berwarna biru dan memiliki meriam. Nomor 6 ada Rayquaza dicampur dengan Garchomp. Kebayang nggak kalau dua naga favorit digabungkan? Hasilnya tentu saja nggak mengecewakan guys. Terlihat menjadi naga yang futuristik ya. Ini cocok banget untuk menjadi teman-temannya Paradox Pokemon di Pokemon Violet guys. Kemudian di nomor 5 ada Rayquaza campur Blaziken. Combo ini menurut gue sangat unik karena di sini Pokemon ini berubah menjadi seperti naga siren. Nah, bagi kalian yang main Dota 1 atau Dota 2, kalian pasti tahu nih naga siren. Yang tahu-tahu aja sih. Kemudian di nomor 4 ada Rayquaza dicampur dengan Gyarados. Persatuan antara dua Pokemon ini menghasilkan salah satu villain terhebat di perdunian One Piece. Tak lain tak bukan adalah Boogie the Clown. Tak lain tak bukan adalah Kaido. Gila, Kaido the Beast. Kemudian di nomor 3 ada Rayquaza dengan Lucario. Bayangkan dua Pokemon keren yang bentuk dasarnya aja udah kayak wow, keren banget. Nah, kalau mereka dicampurin nih keduanya, jadilah Pokemon yang lebih keren lagi sih. Gue berharap Pokemon ini ada di game aslinya ya, karena dari bentuknya aja cocok banget untuk jadi cover game Pokemon. Kemudian di nomor 2, Rayquaza dicampurkan dengan Steelix. Entah kenapa Rayquaza berwarna pucet tuh keren banget, enggak tahu kenapa. Intinya kalau naga tuh dengan color scheme pucet-pucet kayak gini tuh jadi keren banget. Karena di sini Rayquaza juga mendapatkan typing steel ya. Jadi dia menjadi seperti Dialga Dragon Steel tapi dengan bentuk yang berbeda dan lebih unik. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 1, jangan lupa like dan subscribe ya guys agar channel ini terus berkembang. Oke, di nomor 1 ada Rayquaza campur dengan Darkrai. Jadi di perdunian Pokemon Infinite Fusion ini ada rumus dasar bahwa siapapun yang digabungkan dengan Darkrai pasti hasilnya bakal keren total. Dan bener aja, kalian bisa lihat di naga kegelapan yang satu ini. Siapa sih yang gak pengen Pokemon kayak gini? Nah guys, menurut kalian fusion antara Rayquaza dengan Pokemon apakah yang paling keren? Ataukah ada yang gak ada di list ini? Yuk guys, komen aja di kolom komentar.